Ya pemirsa, tudung saji adalah salah satu peralatan rumah tangga yang dikerjakan secara tradisional berfungsi sebagai alat untuk menutup makanan. Kapan serta siapa pembuat tudung saji ini pertama kali? Seorang mahasiswi Universitas Kristen Satya Wacana atau UKSW Salatiga mengupas potensi serta sejarah tudung saji di Kabupaten Kota Waringin Barat. Dan berikut liputannya untuk Anda. Tudung saji adalah salah satu peralatan rumah tangga yang dibuat secara tradisional, berfungsi sebagai alat untuk menutup makanan. Kapan dan siapa pembuat tudung saji ini pertama kalinya tidaklah diketahui secara pasti. Dari kisah sejarah, kerajinan ini diperkirakan telah ada bersamaan dengan berdirinya Kerajaan Islam pada tahun 1542 hingga 1584. Pekerjaan membuat tudung saji ini merupakan pekerjaan sampingan selain bertani dan dikerjakan oleh kaum ibu dari suku Melayu. Pada masa lalu, pembuatan tudung saji ini kebanyakan dipakai untuk keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan pesta perkawinan. Pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, tudung saji dijadikan salah satu ikon daerah, yaitu Tugu Bundaran Tudung Saji yang terletak di Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan. Sesuai dengan perkembangan zaman, bentuk dan kegunaan dari tudung saji ini mengalami beberapa perubahan. Kegunaan tudung saji juga sudah dipakai sebagai hiasan dengan ukuran yang mini sebagai keperluan untuk souvenir. Tudung saji yang dipakai sebagai perlengkapan untuk pesta atau perkawinan ini dibuat agak istimewa dibandingkan dengan yang dipakai untuk keperluan sehari-hari. Dalam sepekan terakhir ini, seorang mahasiswi Universitas Kristen Satya Wacana atau UKSW Salatiga Jawa Tengah mengupas potensi dan sejarah tudung saji di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah ke dalam penelitian ilmiahnya. Rizka Narwastu menjelaskan, dirinya mengupas potensi dan sejarah tudung saji di Kota Waringin Barat ke dalam penelitian ilmiah karena unik dan merupakan ikon Kabupaten Kota Waringin Barat, sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya Kota Waringin Barat, agar lebih mengetahui tentang kerajinan tudung saji. Saya dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Alasannya karena yang saya lihat kerajinan tudung saji ini unik, dan juga apa saya tahu ini menjadi ikon Kota Waringin Barat. Jadinya kayak saya tertarik untuk mengambilnya sebagai judul skripsi saya. Dan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas agar masyarakat Kota Waringin Barat ini lebih banyak yang tahu tentang kerajinan di kotanya. Ya, keunikannya bisa kita lihat dari cara membuatnya dengan keterampilan tangan pengrajinnya sendiri tanpa bantuan alat yang modern. Terus motif-motifnya itu unik. Dan juga bahan dasarnya sendiri yang berasal dari Kalimantan. Pembuatan tudung saji ini dikerjakan secara tradisional dengan bahan-bahan utama dari alam sekitar, di antaranya seperti rotan, layau atau sejenis bambu, dadang dan seki atau sejenis pandan hutan, dan naman resam atau sejenis tali untuk menyirat. Untuk memudahkan pembuatannya, dipakai jarum, gunting, timah, kerlip, kain, pesmen, pisau dan bahan pewarna dan benang. Para pengrajin tudung saji di Kota Waringin Barat terancam berhenti dari kegiatannya karena saat ini sulit untuk mendapatkan bahan baku seperti dadang dan seki. Jamri, SBTV.